Kota Makassar. Kota ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah kota ini 175 km persegi. Jumlah penduduknya 1.769.920 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 10.069 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini 178 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 100,8 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK 3.191.572 rupiah. Indeks pembangunan manusia atau IPM 82,25. Pertumbuhan ekonomi kota ini 8,6%. Angka kemiskinannya 7% atau 123.894 jiwa. Tingkat pengangguran kota ini 10,39%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar 1,41%. Kota Samarinda. Kota ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah kota ini 718 km persegi. Jumlah penduduknya 872.768 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduknya 1.215 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Samarinda 43 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 49,3 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK Samarinda yaitu 3.112.156 rupiah. Sedangkan indeks pembangunan manusia atau IPM 79,93. Pertumbuhan ekonomi kota ini 3,62%. Angka kemiskinan kota ini 4,5% atau 39.320 jiwa. Tingkat penganggurannya 8,55%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,7%. Hey!